Sriwijaya FC menggelar pertandingan internal untuk para pemainnya yang digelar di Stadion Madya Bumi Sriwijaya Palembang. Berbeda dari latih tanding sebelumnya, pertandingan internal ini seluruh pemain Sriwijaya FC diberi kesempatan bermain selama satu pertandingan penuh. Meski pertandingan internal hanya mempertemukan antar pemain, pelatih Sriwijaya FC Budiarjo Talib menemukan beberapa hal yang jadi perhatiannya. Di antaranya kekompakan bermain, transisi hingga kemampuan individu untuk menempatkan posisi saat bermain. Dari pertandingan ini, Budiarjo mengaku puas dengan performa timnya. Saya pikir itu aja karena kondisi kita habis latihan fisik kemarin ya, itu aja. Kendalanya itu aja, masih berat. Terus di apa namanya mereka saling saulah mereka, jadi serangan silih berganti. Akhir pekan ini Sriwijaya FC kembali mengagendakan latih tanding menghadapi kontestan Liga 3 yang juga digelar di Stadion Madya Bumi Sriwijaya Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.